Halo Sobat Cerdas semua, selamat datang di Koran Kaltim Video. Jelang akhir tahun, kami mau kasih rekomendasi mobil keluarga keluaran terbaru dari Daihatsu nih. Jadi, Rabu 24 November 2021 lalu, Koran Kaltim diundang untuk hadir pada launching All New Xenia dari Daihatsu. Sobat Cerdas pasti sudah akrab dong sama mobil yang satu ini, karena Xenia sudah memadati jalan Indonesia sejak 18 tahun yang lalu. Bahkan, ada sebutan mobil sejuta umat untuk kendaraan yang satu ini. Sejak awal diluncurkan, Xenia telah terjual lebih dari 683.000 unit di seluruh Indonesia. All New Xenia, yang merupakan generasi ketiga, menerapkan platform berbasis DNGA atau Daihatsu New Global Architecture, yakni sebuah platform terbaru dari Daihatsu yang dikembangkan dengan konsep kualitas tinggi dengan harga terjangkau, teknologi terkini, serta memperhatikan hingga ke detail terkecil seperti ukuran, berat, harga, dan waktu untuk menghasilkan sebuah kendaraan yang lebih efisien. Sebagai kendaraan MPV berkapasitas 7 penumpang, All New Xenia hadir dengan dua pilihan mesin 1,3L dan 1,5L berteknologi NRVA Dual VVTi serta transmisi CVT, membuat All New Xenia memiliki performa bertenaga, responsif, akselerasi yang halus, dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Dalam hal keselamatan, All New Xenia juga dilengkapi dengan fitur keamanan spesial tertinggi dan pertama di kelasnya, yaitu Daihatsu ASA atau Advanced Safety Assist. Tak hanya itu, All New Xenia juga dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan lainnya, seperti ABS atau Anti-Lock Brake System dan EBD atau Electronic Brake Force Distribution, HSA atau Hill Start Assist, VSC, Vehicle Stability Control, dan ESS atau Emergency Stop Signal, dan tentu saja Dual Airbag. Pada sisi keamanan, All New Xenia juga menyematkan fitur Window Jam Protection, Immobilizer, serta Rear Parking Camera and 360 Degree Around View Monitor untuk memudahkan visibility pengendara saat bermanuver mundur. Dengan lampu LED yang modern, serta polished alloy wheel yang sporty, membuat All New Xenia tampil futuristik. All New Xenia memiliki kabin dan bagasi yang luas, 3 baris kursi fleksibel yang bisa disesuaikan menjadi sofa mode untuk memaksimalkan posisi istirahat penumpang ketika dalam perjalanan jauh. Instrumen panel didesain untuk memberikan keleluasaan jarak pandang dalam berkendara dan dilengkapi dengan tampilan head unit bertipe floating yang modern. Gimana Sobat Cerdas? Dengan semua fitur-fitur yang ada dan harga yang dijamin terjangkau, maka All New Xenia bisa menjadi rekomendasi mobil yang bisa dibeli untuk tahun 2022. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe.